Oke geng lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Semoga sampean semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada pun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah berkat dulur-dulur, berkat teman-teman, saudara-saudara semua, geng lor, alhamdulillah viral ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang mengapresiasi, terima kasih banyak. Dan ada yang komen, siapa namanya? Sapa sen? Kan sapa to? Paliau. Sing komen jalu anu di. Saya lihat dulu ya, yang komen namanya siapa lupa saya. Riponkan. Nah, ada yang komen namanya Riponkan dan saya beri tantangan kalau komennya tembus 1000 like akan saya bikinkan kebalikannya. Jadi Nmax dengan kepala Grand. Nah, enggak ada sehari ya tembus 1000 like. Jadi ya harus gimana lagi, malah ada yang doakan kalau nggak ditepati janjinya, didoakan mencret seumur hidup saya. Wah, takutlah. Jangan doa begitulah. Jadi ini nanti yang saya buat ini ya. Jadi saya korbankan ini. Kira-kira menurut sampean gimana? Modelnya kayak begitu itu ya. Kalau kita kasih kepala Grand, gimana? Kalau ini mungkin apa namanya untuk ini mungkin nggak terlalu banyak biayanya. Masalahnya kan sudah ada copotannya Grand kemarin. Nah, nggak bisa. Masalahnya kan ada copotan Grand kemarin. Nah, jadi tinggal masang aja. Nah, jadi kemarin banyak yang nanya untuk motor ini habis biaya berapa. Ini setelah saya kalkulasi, karena ini kemarin ada yang minjem, sebagian partnya ada yang minjem, dan kalau saya kalkulasi semua saya beli itu sekitar 4 jutaan habisnya ya, sama pasangnya ya, sekitar 4 jutaan. Nah, kemarin itu banyak yang nanya dari mana dapatnya partnya. Jadi sampean langsung buka aja situs jual beli online, di situ sampean tinggal pilih. Dan selain itu ada yang minjam kayak pelek dan visor ya, karena punya teman saya itu diganti peleknya ya sama pelek variasi, jadi saya pinjam kebetulan. Dan ini kalau dihitung-hitung banyak juga sebenarnya biayanya. Kalau biaya modifnya aja itu sama part-partnya sekitar 4 jutaan lah. Tapi kalau ininya apa namanya sama biaya motornya itu hampir 5 juta setengah sampai 6 juta. Masalahnya kelistrikannya dari motor ini kemarin nggak bisa sama sekali, starter, terus banyak lah PR-PR dari motor ini banyak. Ada seal sepul di situ kemarin juga bocor, jadi ini banyak perbaikan bahannya. Jadi yang bikin tambah banyak juga ini bahannya agak terlalu sehat ya, jadi kita harus perbaikan. Nah, sekarang saya mau ke dealer Honda. Gimana kira-kira tanggapan dealer Honda ya? Ini saya mau ganti oli. Belum pernah ganti oli ya. Jadi ini saya mau ganti oli, nanti gimana tanggapannya dealer Honda? Kira-kira kita diterima apa ditolak di sana? Oke, sebelum lanjut nonton video ini, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia. Ganti oli sakit mas? Yamaha. Oh bisa mas. Oh udah. Bisa ya? Bisa. Ganti oli ini kena aneh ratu bocor. Ini rantai barang ratu amoh. Oh ya siap. Oh bisa mas yo? Oh bisa mas. Bisa yo. Oh mas sekarang mas harus bahasa Indonesia kita harus coba. Ganti oli mas. Oh biasa nih oli ini. Oli standar pakai pedal. Yo sembarang lah. Sembarang. Pedal ya. Pedral, oh pedal standar. Ya. Oh, oh. Nah ini saya sekarang berada di
dealer Honda Pandan Jaya. Pandan Mulia. Nah, ini di daerah masih di daerah Trenggalek. Jadi di sini disambut baik sama teman-teman apa namanya? Mekanik Honda, dan ini langsung dikerja ya, langsung dikerjain. Nah, jadi sini bagus pelananya berarti. Oke, Mas, kesulitan apa, Mas? Langsung dikerjain. Minta kira lagi ayo. Piro ya, wali patang ewunan. Tapi patang ewunan, oh. Berarti ini yang nyata, Mas, ya. Masih nyata, orang ada yang rekayasa kalau itu dia. Itu gambar-gambar. Orang gambar, iya, gambar jadi kenyataan. Oh, kenyataan. Oh. Kan mempersatukan anak bangsa, Mas. Iya. Biasanya kadang kan Pan Marquez, Pan Rossi, biasanya berseteru. Nah, tak satu kan ini, Ki. Oh, jadi kan malas sekali ya, Mas. Lah, iya. Yamaha dan udah. Oh, nah, mempersatukan Indonesia. Oh, kan iya. Indonesia sih paling tertinggi penjualannya kan Honda sama Yamaha. Iya. Nah, jadi uang ini poro fans boy band aro no sih. Band bersatu no sih. Mereka iya. Moro. Iya. Oh, masuk, Mas. Pilih menurut sampean nih. Masuk. Masuk tenan opo piye yo? Iya, Mas. Masuk kan hari nyata ini. Iya. Nyata yo. Ya, nyata. Nyati bos sih. Bos lanang. Bos lanang ini. Honda. Honda. Eksperimen, Pak. Ada, enggak. Enggak, Honda itu. Honda Grand. Honda, Honda. Lengkap surat hidup. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Eksperimen. Honda, Honda. Honda, Honda semua, Honda. Oh, agak sih Harry. Ini Harry. Harry itu udah kafe. Oh, masa. Mas, rantai ini amoh, ganti dan pisah, Mas. Rantai ini kira-kira amoh, bro. Oh. Mas, kalau tutup rantai ini apa gini, Mas? Tutup ada. Rantai. Ada. Tutup rantai nih. Ada. Oh, sampean anu bisa. Sampean ganti jumbo anu bisa. Tutup rantai sing kae. Sing anu mesti ya. Oh, enak toh. Nah, oke, okay, oh. Nah, jadi ini di sini ada tutup rantai ya, saya belikan sekalian. Sampean Adi Heri, Kadung. Kadung. Masa. Wis iki lho kerjane iki. Berapa tahun? Wah, kalau udah 3 tahun ya. Piro gede? 5. Eh, 5. Yo. Piro padha ilang kok? Wah, sih bikin mening. Masuk. Masuk. Masuk iki. Enggak gitu. Eksperimen PC kok. PC. Eksperimen. Oh, tiga pan ya, Om. Belakangnya Grand. Okay. Jadi depannya PCX, belakangnya Grand ya. Ah, oke. Okay. Nanti kalau ada waktu saya bikinkan. Request. Request. Nah, oke. Okay. Request. Oke, Mas, kenek pasang. Nek, Mas. Wes, lebore anyar, Lur. Masuk. Aku sesuk anak kene. Nyapo endi sing kok gawe? Iya, kan. Apa yo, sumpah. Bro rasa apa, Bro? So kurang wes. Sip, diilangi warnane kuwi lho. Ya, iso ora pantes lho rasane. Siap, 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 siap.
teman-teman Honda. Luwih safety kena air hujan orang kena kancane ning mburi maksudnya ngono. Kan lagi musim hujan. Ya iya. Oke bro, udah kok share? Sip. Oke, sip, oh, wes, mending, sip, masuk. Nah, knalpotnya anyar lor. Knalpotnya anyar ini, baru knalpotnya ya. Karena yang ini sudah karatan ini. Sudah karatan begini. Saya ganti aja, karena ada yang komen kalau bisa yang karat-karatan itu diganti. Nah, ini saya ganti, biar kelihatan bersih. Mas Lani mau kota-kota nanti. Yang bagus ini. Yang bagus ya? Bagus. Ini dipasang rem tangan juga ya? Rem tangan juga. Tes mekanik Honda ini. Dites. Wes yo. Oke yo. Siap tempur yo. Oke. Ya pasang plat, Pak. Pasang plat, oke. Nah, ini udah selesai ya. Ini kata tadi ganti bagel, terus selebor belakang, knalpot sama ini apa namanya? Tutup rantai. Dan saya mau beli ininya nggak ada di sini, ininya nggak ada. Kita tinggal mau ganti pelek sama jeruji belakang ya, biar lebih kelihatan bersih lagi. Dan kemarin yang request handle udah saya anu ini, udah ada handle ini. Kenapa kena tegur ya?
Lampu merampan. Nah, oke geng lur. Jadi saya hari ini enggak sempat ke dealer Yamaha. Sebenarnya saya mau cari ini ya. Cari ini tapi waktunya enggak sempat cari ininya. Saya belum dapat ininya. Ada karpetnya sebenarnya kalau NMAX di sini ya. Jadi kalau ada waktu saya nanti mau ke dealer Yamaha nyari ini. Gimana responnya kira-kira? Kalau Honda ya, masalahnya ini motornya udah viral. Jadi enggak kaget orang-orang di Honda itu udah tahu gitu. Tapi di sana alhamdulillah terima kasih udah disambut baik ya. Jadi sana saat tadi ganti knalpot, ganti ini semua yang saya jelaskan tadi, dan tinggal ganti ruji ya, ruji sama apa namanya pelek ya, ruji sama pelek ini tinggal ganti yang ini aja. Untuk tutup rantainya ini mungkin mau saya lepas lagi karena ini bunyi ya, berisik. Kira-kira itu apalagi ya yang mau saya sampaikan ya. Jadi sampean tunggu aja nanti untuk video selanjutnya ya, reaksi orang-orang, reaksi Pak Polisi. Dan selanjutnya ini yang akan jadi kepala Grand. Jadi sampean tunggu aja, bersabar karena memang butuh waktu. Enggak sekali jadi, enggak. Banyak yang sudah komen-komen kan, yang tanya-tanya. Jadi butuh waktu, enggak sebentar ini. Bengkelnya juga ramai juga. Tapi pasti saya tepati janji. Ini pasti akan saya bikin jadi kepala Grand karena memang enggak banyak apa namanya. Istilahnya enggak terlalu ngeluarin duit banyak karena sudah ada kepala Grand. Bekasnya ini, limbahnya ini, tinggal nyopot komstirnya itu ya, apa namanya, T-nya itu ya, T-nya dicopot aja nanti diganti, punya grandnya ini. Apalagi yang mau saya sampaikan ini kira-kira, ke dealer Yamaha-nya belum karena waktunya nggak sempat kan. Oke, saya kira itu aja. Apa sebenarnya? Saya kira itu aja, jadi sampean tunggu aja video-video tentang motor, kedua motor ini, sampean tunggu aja. Dan saya berterima kasih banyak teman-teman yang telah mengapresiasi dan sudah viral alhamdulillah videonya. Yang re-upload di Facebook, saya minta tolong cantumkan sumber aslinya ya. Masa sama enggak kasihan sama saya itu, enggak dicantumkan apa namanya sumbernya yang asli. Oke, terima kasih semuanya masyarakat Indonesia. Terima kasih semuanya dulur-dulur, geng lur seluruh Indonesia, seluruh dunia. Sampai di sini dulu. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun perilaku. Akhiru kalam, subhanakallahumma bigamtik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.